kaki terjepit jebakan tikus. Itu pasti sakit banget sih. Aduh. Monster jangan dipaksa. Aduh. Monster, hati-hati. Hati-hati. Kita juga akan mengajak Sobat Ambiar seluruh Indonesia semakin deg-degan lagi karena Master Limbat akan menunjukkan satu atraksi untuk kita semua. Di sini Master Limbat, tangannya dirantai, kemudian juga nanti matanya akan ditutup dan ia akan melewati jebakan tikus. Berhasilkah Master Limbat untuk bisa melewati jebakan tikus tanpa terkena satupun? Silakan Master Limbat. Rantai sudah dipasang di seluruh badan, artinya tangan tidak bisa bergerak. Dan plastik mulai akan dimasukkan ke dalam kepala Master Limbat. Kenapa Master? Salah masuk. Tarik nafas dulu, takut habis oksigen. Tarik nafas dulu. Tarik. Ya. Ingat pemirsa, adegan ini hanya dilakukan oleh yang profesional aja. Master, masih tarik nafas? Sudah cukup? Baik, silakan. Plastik akan ditutup di kepala Master Limbat. Ketika kepala dikasih plastik, otomatis oksigen terbatas ya Riannya. Artinya pasti akan ada kesulitan dalam bernafas. Akankah Master Limbat bertahan? Kemudian untuk memastikan bahwa tidak ada udara yang masuk, dipasang plester. Master Limbat harus benar-benar menahan nafasnya. Master sudah siap? Silakan Master untuk melakukan atraksi melewati jebakan tikus atau mouse trap. Rian, itu kepalanya tadi kan kita kalau kita lihat Master dilakban kayak gitu ya? Iya. Ini kenapa ya? Master, are you okay? Oh, oke. Okay. Wow, oke. Okay. Baik, dia baik, mencoba baik. Untuk sebentar dia untuk berkonsentrasi. Sepatunya, oke, okay, Master. Oke, okay, baik. Master Limbat. Master. Oh, sepertinya duduk berdiri. Jadi Master mau duduk apa berdiri sih, Master? Oh baik, sudah siap. Oh. Dia ini lagi berusaha untuk melepaskan diri dari rantainya. Oh. Baik, sanggupkah melepaskan dari ikatan rantai sementara? Kita lihat kepalanya masih ditutup plastik yang artinya juga konsentrasi berkurang karena sulit untuk bernafas. Aku tuh takut dia tuh bisa bernafas gak sih itu? Itu kan lehernya dilakban. Terus dia itu Udah mulai ngap-ngapan nih itu Master. Itu kayaknya mukanya udah mulai merah gitu Rian. Master memang merah mukanya. Master, silakan lepas ikatannya, buktikan kekuatan seorang Master Limbat. Sepertinya mulai kesulitan nih Tagunawan. Iya. Master, are you okay? Dia bahasa Indonesia, gak bisa bahasa Inggris, bahasa okay, Indonesia. Okay. Master, kamu baik-baik aja Master. Kita lihat apakah berhasil Master Limbat melepaskan. Wow, luar biasa. Dua tangan sudah mulai lepas dari rantai. Tantangan pertama sudah berhasil ia taklukkan. Masuk tantangan kedua. Dia berusaha membuka itu plastik yang ada di kepala. Wow. Oke, baik. Oke.
akhirnya bisa mendapatkan oksigen kembali setelah barangkali kehabisan oksigen karena ditutup kepalanya dengan plastik. Mas terlibat. Berikutnya, tantangan selanjutnya, silakan melewati mouse trap atau jebakan tikus. Dia buka sepatunya. Ini untuk memastikan. Itu jebakan tikus kan tajam banget, Rian. Bahwa ini akan sakit kalau tidak menggunakan sepatu dan terkena jebakan tikus. Master. Ini serius ya? Coba kita lihat. Ini serius gak ini? Boleh kita berikan tepuk tangan semangat untuk Mas Limbah. Master. Aduh. Master. Aduh. Awas kejepit tuh. Kejepit sakit nih Mas ini. Master nih berani-berani jadi pegang loh. Aku gak bisa bayangin sih kalau itu kejepit. Master hati-hati. Terjepit satu tangan. Tuh kena kan kejepit kan? Mukanya sudah mulai Master. Kesakitan Master hati-hati. Master sakit. Aduh. Sekali lagi. Ini hanya boleh dilakukan oleh mereka yang itu, profesional. Itu nempel banget tuh. Oh kemudian mulai melangkah. Terinjak satu. Aduh. Master. Masih aman Master. Masih sanggup. Dia kayaknya. Sudah dua kaki terjepit jebakan tikus. Itu pasti sakit banget sih. Aduh. Master jangan lepas. Aduh. Master hati-hati. Hati-hati. Bisa Master, dilepas, hati-hati. Sulit ternyata. Masih terus berusaha. Master. Akhirnya berhasil satu jebakan tikus. Dia mencoba, enggak. Kena lagi. Dan enggak ada kapok-kapoknya, udah kejepit sekali, kejepit lagi. Master, kamu bisa melewatinya. Master Limbat dengan segala kekuatannya dia tetap bisa tidak merasa sakit atau justru sebaliknya. Tapi ia tahan. Itu sakit banget sih, Master jebakan tikus sudah bisa dilewati. Tantangan sudah ia berhasil taklukkan di jebakan tikus. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Master Limbat. Tepuk tangan dong. Berikutnya Master. Tantangan selanjutnya. Aduh, tantangan menuju, selanjutnya apa? Kita lihat. Di samping Mas Terlibat masih dia terus coba mau lagi. Mencoba. Gak ada kapok-kapoknya baik. Berjalan. Dia mau. Kemana? Mundur Master. Mundur. Oh, bukain. Rian, bentar. Iya. Berani gak? Kejepit. Kejepit tuh. Itu nancep loh. Lagian si Rian bukannya lu yang ngambil gak, malah mau, Nita. Gak mau, gue juga ngilu ngeliatnya. Nita hati-hati. Hati-hati Nita. Susah gak? Susah banget. Patah tuh yang gak ada jarinya. Gimana masa susah loh? Itu bener-bener susah banget. Ini membuktikan bahwa bahkan tikusnya sangat kencang, susah buat dibuka. Susah banget. Master berhasil melepaskan. Harus dicongkel, bener. Saking susahnya. Dia jepitnya itu bener-bener kuat banget itu. Ini beneran bisa dilepas atau enggak, Master? Dan itu tajam banget, Rian. Master, butuh bantuan tim atau bisa lepas sendiri? Butuh bantuan enggak, Master? Oh, pakai kunci sendiri. Satu lagi Master. Aduh. Masih nyangkut di tangannya Master. Bunda Inul sampai tidak kuat untuk menyaksikan atraksi dari Master Limbat. Satu lagi Master bisa gak? Itu masih. Masih bisa. Aduh. Ini susah. Nyangkut mau diapain ini? Akhirnya. Akhirnya. Satu jebakan terakhir dan berikutnya Master Limbat akan menuju. Ini ada serangkaian apa ini? Ini. Oh, senjata tajam golok diinjak.
Tangga golok satu persatu akan dinaiki, akan dipijak oleh Master Limbat. Sekali lagi hanya boleh dilakukan oleh profesional. Ini adalah rangkaian golok yang disusun dan Master Limbat akan melangkah satu persatu. Itu tajam banget kan golok ya. Dan bukan hanya diinjak tapi juga pegangannya juga golok yang jelas tajam. Tapi tanpa kesulitan dan tanpa kesakitan, dia mencoba untuk menyeberang. Aduh, itu. Langkah demi langkah, hati-hati Master Limbat. Satu lagi Master, satu lagi. Hati-hati, anak sama istri menunggu di rumah Master. 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 Satu lagi, semangat Master Limbat. Satu lagi, satu lagi. Kasih tepuk tangannya dong. Wow. Oh, gue coba menarik. Itu golok sih. Wow. Sekali injak begitu kencang hentakannya. Satu lagi. Satu pijakan terakhir Master Limbat. Menunjukkan kekuatan dari seorang Master Limbat. Wow. Luar biasa. Master. Master gak apa-apa kan? Oh ini apa lagi? Ada satu kotak. Ini apa ya? Kotak yang dipegang. Mau diapain Master? Dikocok-kocok ada isinya? Ada isinya? Ini kayaknya ada isinya ya? Apa? Oke. Ada isinya? Apa yang akan dilakukan Master Limbat? Master Limbat mencoba membuka. Dengan kotak yang ada di depannya. Siap, mengumpulkan kekuatan, apakah akan menghancurkan kotak yang ada di depannya atau dengan cara lain. Master Limbat, tunjukkan kekuatanmu. Oh, sepertinya dia akan mempersiapkan tangannya. Oh, cincinnya dibenerin, takut kena hancur. Siap. Oh, akan dipukul. Oh, Master Limbat. Membuktikan kekuatan seorang Master Limbat yang tidak main-main di dalam kotak tersebut. Apa yang ada di dalamnya, Master Limbat. Penasaran nih apa yang di dalamnya. Apa yang akan ia tunjukkan untuk kita semua? Hah? Oh belum. Apa itu? Apa itu Master? Kira-kira masih apa yang ada di dalam? Master. Kenapa Master? Ngagetin lo. Kaget. Master, silakan kasih tunjuk untuk kita semua. Apa yang berada di dalam kotak tersebut. Oh, dihancurkan semuanya satu persatu dan mengambil barang yang ada di dalam sebuah kertas. Apa isi kertasnya? Siapa Master? Master nunjuk siapa? Apa nomor undian? Nomor undian siapa? Raffi. Raffi. Oh, Raffi. Maju ah katanya. Maju. Oh ini sebuah kertas diperuntukkan bagi Raffi Ahmad. Dipegang. Terima kasih Master. Saya buka. Boleh dibuka. Apa isi kertas? Apa isinya? Saya kasih lihat aja ya. Isinya adalah foto. Terdapat wajah keempat peserta empat besar kontes ambiar Indonesia. Apa maksud ini semua? Apa maksudnya? Apaan? Tenang. Maksudnya apa? Master Limbat sendiri dia bingung sebenarnya siapa yang berhak masuk ke babak grand final. Sebenarnya dia tahu. Tapi dia tidak mau melangkahi kamu dan kamu. Jadi Master Limbat sudah mengetahui siapa yang akan tetap bertahan dan siapa yang harus pulang. Master Limbat
yang akan mengumumkan sesaat lagi siapa yang akan melaju ke babak grand final setelah yang satu ini, tetap di Kontes Ambiar Indonesia. Ampun.